Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, memang agak telat di pertemuan ke-7 ini, sambil alias pertemuan terakhir sebelum kita UTS. Sambil nanti saya kasih kisi-kisinya untuk soalnya. Jadi di pertemuan ke-7 ini mengenai tentang perintah interupsi. Bahwa interrupt atau interupsi di dalam bahasa Inggrisnya adalah suatu kejadian ataupun sebuah peristiwa yang menyebabkan namanya sebuah mikrokontroler tersebut bisa berhenti sejenak. Artinya, kejadian maupun peristiwa yang menyebabkan sebuah mikrokontroler tersebut bisa berhenti, artinya berarti ada yang kejadian di situ, atau boleh dikatakan ada yang bermasalah di situ. Sejak itulah interrupt melayani yang namanya proses tersebut. Jadi secara tidak langsung proses interrupt tersebut berjalan dengan apa adanya, tetapi memiliki sebuah masalah yang terjadi di situ. Boleh dikatakan ini sebagai sebuah program yang dijalankan pada saat proses interrupt tersebut berjalan, atau dikatakan sebagai namanya interrupt service routine, atau dilakukan proses yang berkala di situ. Sama halnya seperti sebuah komputer, sebuah laptop, atau bahkan elektronik yang lain juga seperti itu. Hal itulah yang terjadi. Boleh dikatakan bahwa proses interrupt tersebut ternyata berjalan dengan semestinya. Tetapi ada proses di situ yang terjadi sebuah masalahnya. Interrupt itulah melakukannya juga seperti itu. Ya, tadi saya bilang sama sepertinya seperti sebuah elektronik. Pasti ada jangka waktunya di situ. Berapa lama proses kita gunakan itu? Atau mungkin berapa lama bisa terjadi yang namanya masalah di situ juga. Jadi secara tidak langsung prosesnya berjalan, tetapi ada masalah pada saat itu berjalan. Ada jangka waktunya lah, bisa dikatakan mungkin bisa 2 tahun atau 3 tahun, bisa seperti itu. Atau mungkin barang yang lain seperti kendaraan atau apapun itu ada jangka waktunya juga seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi memang secara tidak langsung ada masalah di situ. Nah, masalah itu bagaimana diatasinya? Tadi seperti boleh dikatakan sebagai interrupt service routine, artinya berkala. Proses pemeliharaannya,
Kemudian ada fungsinya di dalam sebuah interop. Interop itu memiliki fungsi bahwa secara analogi, misalkan seseorang ingin melakukan pekerjaan. Kan saya atau kalian ingin ngetik sebuah laporan, misalkan sebuah laporan, misalkan sebuah laporan itu misalkan anggaplah itu buat tugas lah, misalkan seperti itu. Cara melakukannya secara analoginya seperti itu. Jadi kita lakukan mengetik sebuah laporan, kita melakukan pengetikan untuk sebuah tugas, kemudian ada kendala di situ. Atau mungkin ada masalah di situ. Kendala ataupun masalahnya pasti kan secara tadi langsung kan berjalan apa yang dilakukan di situ. Nah, yang dilakukan di situ adalah mengerjakannya berjalan, kemudian ada masalah pada saat itu berjalan. Masalah itu bisa ada pada saat berjalan, artinya juga dikerjakan sambil berjalan. Anggaplah analoginya seperti itu, mengerjakannya, melakukannya juga seperti itu. Ataupun mungkin telepon berdering. Telepon berdering tiba-tiba ada telepon masuk lagi. Misalkan seperti itu. Terkadang juga seperti itu ya. Telepon masuk lagi. Nah, secara analoginya berarti kita bisa seharusnya bisa menerima, tapi kan tidak bisa masuk karena dia harus menunggu untuk melakukan telepon dengan orang tersebut. Nah, itu yang dilakukan secara tidak langsung ataupun bahkan menginterupsi orang. Nah, misalkan di dalam sebuah forum. Di dalam sebuah forum itu misalkan contoh sedang musyawarah ataupun sedang yang namanya rapat. Misalkan seperti itu. Analoginya, kita bisa melakukan interupsi pada saat berjalan. Interupsi ini adalah misalkan anggaplah seperti kita memberikan sebuah informasi atau memberikan masukan ataupun saran ataupun kritik atau apapun itu di dalam sebuah forum tersebut, itu bisa dilakukan. Nah, kapanpun bisa dilakukan, tetapi yang dilakukan pada saat itu berjalan. Nah, contoh dari tiga bagian ini, dari mulai seseorang bisa mengetik laporan, kemudian mendadak menerima telepon yang sedang berdering, ataupun bahkan menginterupsi sebuah orang di dalam sebuah forum tersebut. Itu bisa dilakukan dengan ya. Itu bisa dilakukan kapan. Jadi secara tidak langsung bisa dilakukan, bisa dikerjakan kapanpun itu dilakukan. Nah, dari itu semua secara tidak langsung memang kalau menurut pembina kita memang bisa dilakukan. Tapi bisa saja kendala masalah itu terjadi pada saat berjalannya pekerjaan tersebut atau melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga kita harus menghentikan sebuah pekerjaan tersebut. Baik itu mengetik, baik itu mengangkat telepon, baik itu menginterupsi orang. Sebenarnya bisa berjalan. Tetapi karena mungkin secara tidak langsung kita akan kendala atau masalah itu, kita akhirnya memberhentikan. Berhenti sejenak untuk melakukan istirahat mungkin, kemudian melakukannya lagi. Seperti itu. Jadi sebuah sistem itu bisa berjalan, bisa dilakukan. Memang bentuknya besar sekali. Karena bentuknya namanya sebuah sistem itu tidak kecil lah istilahnya seperti itu. Banyak sekali yang dilakukan di situ. Nah, dengan demikian memang yang dilakukan oleh siapapun dengan melakukan pekerjaan tersebut secara tidak langsung berarti memiliki bagian tersendiri yang dikerjakan, yang dilakukan di situ.
Karena memang pekerjaannya pun tadi boleh dikatakan sama-sama berjalan. Sama-sama untuk melakukan proses pekerjaannya dengan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, kemudian setelah itu pasti memiliki sebuah fungsi yang lain. Secara tidak langsung, baik itu setelah pembicaraan telepon, artinya melakukannya after lah, istilah kata seperti itu. Atau mungkin sebelumnya, atau mungkin seperti apa. Nah, tetapi secara analoginya lagi, yang dilakukannya pun juga pasti akan berbeda. Kenapa? Karena dalam hal ini, melakukan prosesnya juga dilakukan demikian. Secara analoginya pasti seperti itu. Pada saat kita menerima sebuah telepon, pasti akan melakukan sebuah pembicaraan di situ. Hal itulah yang dikatakan sebagai interrupt service rutin yang dilakukan memang secara secara bertahap yang dilakukannya. Nah, oleh karena itu memang orang tersebut akan kembali meneruskan pekerjaannya baik itu mengetik ataupun yang lain yang dilakukan di situ. Jadi ada proses yang dikerjakan, ada proses yang berhenti di situ. Secara tidak langsung, proses pekerjaannya disesuaikan lagi. Bahwa memang proses interrupt service ini dilakukan memang tadi secara berkala. Jadi, boleh dikatakan step by step lah. Misalkan ingin mengangkat telepon dulu, kemudian berhenti untuk melakukan proses pengetikannya. Ataupun mungkin sebaliknya. Atau mungkin tadi yang terakhir, interupsi dengan orang lain. Dengan lain. Jadi, itu sebenarnya secara tidak langsung balik kepada orangnya masing-masing, balik kepada manusianya masing-masing lagi. Karena kapanpun bisa dilakukan dan kapanpun bisa diberhentikan pada saat itu juga. Ataupun mungkin dilanjutkan juga bisa seperti itu. Nah, kemudian di dalam sebuah sistem, pasti ada yang namanya sebuah mikrokontroler. Nah, mikrokontroler inilah yang akan menjalankan sebuah programnya nanti. Programnya apa, bentuknya seperti apa, bagaimana yang dijalankan, atau mungkin apa yang ingin dikerjakan itu berdasarkan dengan dari yang namanya kenapa sering terjadi misalkan seperti itu. Karena kapanpun bisa dilakukan lah, boleh dikatakan seperti itu. Dengan cara melakukan inilah, bisa saja prosesnya akan terjadi yang namanya interrupt. Nah, dari situ programnya akan berhenti sejenak atau berhenti sesaat yang dilakukan. Barulah melayani interrupt berikutnya yang dilakukan. Dengan cara menjalankan program yang berada di dalam sebuah alamat nantinya. Alamatnya apa, bentuknya bagaimana yang akan dikerjakan seperti itu. Nah, dari situlah nanti proses dari situ berlari atau menuju yang namanya sebuah vektor. Vektor yang berada di dalam sebuah interrupt itulah yang akan terjadi sampai prosesnya selesai yang dilakukan. Terus-menerus dilakukan. Nah, interrupt yang tadi yang sudah terhenti tersebut, itu akan berhenti terus. Nah, jadi boleh dikatakan tadilah, orang mengerjakan angkat telepon, kemudian berpindah kepada mengetik laporan, berpindah lagi kepada interrupt, orang lagi kemudian berpindah lagi kepada telepon juga seperti itu. Step by step-nya seperti itu. Anggaplah seperti itu. Jadi tidak hal demikian ini berhenti, kemudian step by kedua berhenti lagi, step yang ketiga berhenti lagi, tidak. Jadi misalkan step pertama dijalankan, step yang kedua berarti diberhentikan. Step yang ketiga juga dijalankan, step yang keempat diberhentikan. Terus-menerus seperti itu yang dilakukan. Jadi tidak berhenti semua. Tetapi ada yang berhenti, tetap ada yang menjalankan di situ. Dilakukan.
Nah, dengan demikian, kalau dikatakan seperti ini, anggaplah jika terjadi sebuah interrupt dalam sebuah gambar ini. Dia melayani dulu interrupt, kemudian akan dia berhenti. Dia meneruskan lagi proses seperti itu. Ada satu yang berhenti, ada yang melayani, dia berhenti seperti itu terus. Menerus yang dilakukan. Nah, inilah yang dikatakan program tersebut sedang berjalan. Sedang berjalan, berhenti, dijalankan kembali, berhenti, dijalankan kembali seperti itu. Dengan demikian, bahwa programnya pun secara tidak langsung sebenarnya berjalan secara terus-menerus yang dilakukan. Tetapi memang tiba-tiba ada namanya proses yang dikatakan sebagai interruptnya tersebut atau interupsinya tersebut. Nah, barulah setelah itu dia harus melayani proses interruptnya tersebut yang tadi berhenti, ya, hingga selesai dulu, baru kembali meneruskan pekerjaan berikutnya. Jadi, boleh dikatakan 360 derajat lah, seperti roda. Dia berhenti, pada saat dia berhenti roda tersebut di jalan, dia akan berjalan lagi. Dia berhenti, dia akan terus menerus seperti itu. Jadi tidak seistilahnya tidak semuanya berhenti lah, boleh dikatakan. Atau mungkin semuanya berjalan, ya tidak. Jadi memang ada yang dikerjakan, ada yang dilakukan, ada yang berhenti yang dilakukan juga seperti itu. Jadi berjalan terus menerus yang dilakukan. Nah, kemudian di dalam sebuah proses interrupt ini yang dilakukan oleh si mikrokontroler tersebut, yang dilakukan saat dia melayani adalah, yang pertama adalah instruksinya yang terakhir tersebut sedang dijalankan hingga diselesaikan terlebih terlebih dahulu proses yang dikerjakan. Sorry, maaf, ini sudah. Nah, setelah melakukan proses itu tadi, mikrokontroler tersebut, interruptnya itu akan memilih instruksi yang terakhir tadi. Instruksi yang sedang dijalankan dalam posisi terakhir harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru berikutnya, program counternya akan disimpan ke dalam sebuah stack tadi. Jadi, tadi sudah berjalan, dikerjakan terlebih dahulu hingga selesai, kemudian disimpan ke dalam sebuah stack. Nah, setelah disimpan ke dalam sebuah stack itu, nanti akan disimpan kembali di dalam internal dari interrupt-nya tersebut. Nah, 1, 2, 3 inilah step by step-nya. Sebenarnya secara tidak langsung, anggaplah seperti
ya anggaplah seperti sebuah hard disk lah. Misalkan hard disk saya punya hard disk misalkan. Kemudian saya simpan ke dalam hard disk saya. Misalkan laptopnya dipinjam oleh adiknya misalkan seperti itu. Agar adiknya tidak tahu penempatan kalian, kalian mungkin dibuat tempat khusus di dalam hard disk tersebut, nama khusus, kemudian dibikin password juga, misalkan seperti itu, agar tidak tahu orang lain, karena anggap dianggapnya sebagai internal kalian, atau dikatakan data data pribadi kalian, misalkan seperti itu. Nah, dari tadi yang sudah didownload, misalkan datanya apa, misalkan seperti itu. Kemudian disimpan ke dalam data tersebut, berarti secara tidak langsung sudah disimpan ke dalam, sebenarnya sudah disimpan ke dalam sebuah tadi, dalam laptop kalian. Kemudian dikerjakan terakhir, sudah disimpan, kemudian disimpan kembali ke dalam internal atau data pribadi kalian. Nah, anggaplah seperti itu. Jadi sudah di-download, kemudian agar tidak tahu adiknya atau kakaknya mungkin, misalkan seperti itu, karena laptopnya dipinjam mungkin seperti itu, kemudian disimpan lagi di dalam data pribadi khusus kalian. Itulah yang dikerjakan di dalam proses interrupt tersebut dengan menggunakan yang namanya mikrokontroler tersebut. Lalu dari proses interrupt tadi nanti akan melayani berdasarkan dengan peringkatnya. Ini berdasarkan dengan posisinya misalkan seperti itu. Download ini loh, kalian download banyak sekali kemudian kalian tidak perlu misalkan seperti itu ya kalian hapus. Jadi tinggal kita pilih berdasarkan seperti itu. Memilih berdasarkan dengan peringkat kita, menurut kita. Kemudian dari program itulah proses counter akan terisi dengan berdasarkan dari alamat yang ada di dalam sebuah vektor interrupt tersebut. Sehingga nantinya mikrokontroler tersebut bisa langsung menjalankan programnya yang terletak di dalam vektor interrupt tersebut. Nah, dari situ alamat yang sudah dilakukan di situ nanti akan mengalihkan lagi berdasarkan dengan berlangsungnya program itu dijalankan. Dari situ nanti baru ditempatkan ke dalam sebuah bagian khusus lagi. Sama halnya seperti yang tadi saya bicarakan. Kalian download, misalkan download film, download apa, misalkan seperti itu. Kalian taruh di dalam data kalian khususnya, kemudian kalian berikan passwordnya, kemudian situ secara langsung artinya kan sudah ditempatkan khusus di situ. Artinya anggaplah boleh dikatakan sebagai vector interrupt tadi. Tidak mungkin orang lain tidak tahu, hanya kalian saja yang tahu. Atau bahkan kalian misalkan ya tiba-tibanya lupa, misalkan di kalian berikan password kemudian lupa, berarti kan harus membuka kembali. Cara membukanya bagaimana, yang kalian yang tahu hanya kalian sendiri saja, atau bahkan adik kalian atau kakak kalian tidak akan tahu seperti apa isi datanya itu, bagaimana prosesnya seperti apa, tidak akan tahu. Dari program itulah sebenarnya vektor akan berjalan dengan menggunakan yang namanya thread. Di mana proses ini akan terjadi di dalam mikrokontroler tersebut. Sebenarnya masih kaitan dengan yang tadi. Yang bekerja di sini adalah program tersebut akan diisi terlebih dahulu dengan menggunakan alamat yang tersimpan. Nah, alamat yang tersimpan inilah dikerjakannya kapan, dilakukannya kapan. Tetapi tadi karena sudah disimpan terlebih dahulu di dalam yang namanya stack tadi, artinya sudah mudah yang dilakukan tanpa harus melakukan proses yang lain. Nanti dia akan terjadi proses internal sehingga mikrokontroler tersebut akan kembali dengan meneruskan program yang sudah terjadi tadi yang dilakukan. Barulah nanti status dari interrupt tersebut akan dikembalikan ke dalam kondisi yang terakhir sebelum interrupt tersebut terjadi. Kalaupun bisa menghasilkan interruptnya tersebut, maka apa yang akan dikerjakan oleh komputer? Jawabannya sebenarnya banyak. Nah, karena banyak itulah yang bisa saja kemungkinan akan terjadi. Karena
intraknya tadi, mungkin saja pertama kali akan dilakukan adalah melihat isi maupun nilainya yang terdapat di dalam registernya tersebut. Artinya kan tadi, misalkan tadi download, kalian download semua misalkan data filmnya, kemudian kalian tempatkan di dalam harddisk kalian, tiba-tiba melebihi kuota. Artinya kan harus tahu dulu kuotanya berapa. Kalau misalkan hitungannya gigabyte, ya berapa gigabyte. Kalau misalkan hitungannya terabyte, ya berapa terabyte yang dilakukan di situ. Intinya adalah kita harus tahu isi maupun nilainya tersebut. Jangan sampai malah akan membuat proses yang berbeda lagi. Atau mungkin terjadi mungkin tidak kuat, misalkan laptopnya tidak bisa berjalan dengan baik semestinya, misalkan seperti itu. Ya kalau tadi misalkan dalam hati sekalian mungkin keberatan mungkin seperti itu, atau malah makin lemot misalkan seperti itu bisa saja terjadi. Nah, hal itulah yang sebenarnya komputer akan mencetak sebuah karakter. Nah, karakternya inilah sebenarnya dengan penggunaan kode ASCII. Nah, ini kode ASCII ini kan secara tidak langsung turun-temurun. Jangankan kalian, dari zaman saya pun juga menggunakan kode ASCII ini sebagai bagian yang terlibat di dalam register tersebut. Boleh dikatakan ini ya sebagai enkripsi, sebagai deskripsinya seperti itu yang dilakukan, yang digunakan. Nah, hal itulah nanti sebenarnya bisa dikerjakan atau dilakukan oleh interrupt tersebut. Tetapi dikerjakannya nanti oleh komputer yang lain, tidak menggunakan satu komputer tersebut. Artinya komputer yang lain juga dilibatkan di dalam proses interrupt tersebut. Artinya mungkin bisa saja lebih dari satu, dua, atau bahkan yang lain. Dengan demikian, sebenarnya kita bisa mencetak sebuah karakter tersebut yang diinginkan, berdasarkan dengan letak dari angka-angka di dalam sebuah register tersebut, maupun meletakkannya dengan penggunaan ASCII tersebut. Dari situ nanti kita akan cetak secara keseluruhan. Berapa banyak yang dilakukan, berapa interrupt yang dikerjakan. Jadi hasilnya pun akan ketahuan di situ. Kalau hasilnya sudah ketahuan, kalau hasilnya sudah mendapatkan nilai tadi, isi maupun nilainya, maka kita akan semakin semakin mudah dalam proses pengerjaannya. Sebenarnya kita bisa terlihat dari sini bahwa karakternya tersebut memang akan tercetak berdasarkan dengan dari isi maupun nilainya tersebut. Dan pastinya adalah sesuai dengan kode yang digunakan dengan menggunakan ASCII tersebut. Contoh misalkan dengan menggunakan kode ASCII A, misalkan seperti itu. Artinya ASCII A sebenarnya kalau direntetkan dengan penggunaan ASCII, dengan menggunakan karakter A tersebut dengan di-encrypt menjadi yang namanya huruf A tersebut dengan menggunakan kode ASCII, artinya adalah 000 berapa, seperti itu. 00011 berapa. Nah, jangan lupa, artinya ada dua bagian di situ nilainya. Walaupun memang nilainya ada 4, tapi tetap dibagi menjadi dua bagian. Karena apa? Untuk penghitungannya nanti. Bisa saja dengan menggunakan huruf yang lain atau penambahan huruf yang lain. Juga demikian, seperti itu. Jadi, hasilnya pun nanti akan mendapatkan nilai yang sama. Tidak berbeda. Walaupun itu dibelah menjadi dua, walaupun tetap menjadi satu, juga seperti itu demikian. Jadi tidak ada yang berbeda. Hasilnya pun tetap sama dari nilai-nilai tersebut. Interrupt tersebut akan memindahkan atau mengalihkannya ke dalam proses pengendalian. Karena nanti interrupt service-nya tersebut akan melalui jalan yang menuju ke vektor tersebut. Yang tadi sudah berisi ada alamat tersebut. Ataupun bahkan arsitektur dari interrupt tersebut akan menyimpan ke dalam alamat instruksinya tadi. Jadi boleh dikatakan ini plan-nya lah, yang dilakukan lah. Kalau sudah dilakukan dengan demikian,
yang tadi dengan memindahkan dengan menggunakan pengendalian yang lain, itu bisa dilakukan dengan sendiri. Kapanpun bisa dilakukan itu. Ataupun mungkin interrupt tersebut akan datang di proses berikutnya. Artinya boleh dikatakan new lah, seperti itu. Tetapi dibatalkan. Karena apa? Karena interrupt yang lain sedang diproses, yang baru tidak akan bisa masuk. Sehingga nanti akan apa ya, menumpuklah, anggaplah seperti itu. Nah, itu yang perlu dicegah. Ya, anggaplah misalkan ruangan lah. Ruangan itu isinya mungkin sudah dibuat menggunakan yang namanya sensor, misalkan seperti itu. Anggaplah ruangan itu hanya 10 orang. Kemudian dimasukkan lagi dengan 11 orangnya lagi. Dia tidak akan bisa. Sudah memberikan warning. Orang yang ke-11 masuk ke dalam ruangan tersebut tidak akan bisa. Itu sebenarnya sudah dilakukan, sudah digunakan di dalam kehidupan sekitar kita sehari-hari lah. Dengan demikian, bahwa secara tidak langsung, kita perlu cegah tadi memberikan sebuah warning tadi. Ataupun dengan menggunakan sebuah software, misalkan, untuk meng-generate yang disebabkan karena adanya kesalahan maupun karena permintaan si user tersebut. Dengan demikian, bahwa sistemnya nanti tetap akan dikendalikan oleh yang namanya proses dari interrupt tersebut. Jadi tidak semena-mena atau tidak bahkan berdasarkan dengan kesesuaiannya tadi. Kalau berjalannya seperti ini ya akan tetap seperti ini. Jadi memang ada pengendalinya. Tidak mungkin interrupt akan berjalan semestinya, tidak. Karena apa? Tetap ada kepalanya lah, boleh dikatakan seperti itu. Nah, yang digunakan itulah sebenarnya secara tidak langsung akan berjalan dengan sebenarnya. Istilahnya seperti itulah. Jadi, karena sistem itu sudah dikendalikan tadi. Ya, karena sistem akan tetap dikendalikan. Kendalinya siapa? Yang digunakan siapa? Kemudian nanti akan mencetak. Cetak karakternya apa dengan menggunakan ASCII tadi. Kalau misalkan dengan menggunakan looping, ya dia akan berapa kali proses loopnya tersebut terjadi. Kalau dia menggunakan satu bagian saja ya mungkin hanya satu saja yang dilakukan. Jadi itu berdasarkan dengan kondisi-kondisinya yang lain lah, istilahnya seperti itu. Tidak mungkin kondisinya akan berbeda. Tadi kan sudah dibilang bahwa yang akan dijadikan menjadi ASCII-nya pun, menjadi karakter dari ASCII-nya pun, tetap akan mendapatkan hasil yang sama. Tidak berbeda. Artinya, dari A sampai Z nanti, tetap hasil akan sama. Ya, bentuknya A, bentuknya B, bentuknya C, sampai dengan Z tadi. Tidak mungkin berbeda bentuknya menjadi apa, misalkan seperti itu. Menjadi sebuah kalimat yang tidak. Karena apa? Awalnya adalah seperti itu tadi. Dari awal sampai akhir tersebut, tetap akan memiliki hasil yang sama. Kemudian jenis-jenis interrupt. Ya, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada internal hardware interrupt, ada internal external hardware interrupt juga, ataupun software interrupt, atau bahkan software, ataupun enable interrupt. Jadi banyak sekali penggunaannya. Saya jelaskan, internal hardware tersebut digunakan karena akan terjadinya namanya sebuah regenerasi atau ditimbulkan karena adanya sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, kapan waktunya? Dalam jangka waktu yang tertentu tadi, ataupun selama eksekusi program tersebut dikerjakan, dilakukan. Sama seperti yang tadi di awal sebenarnya. Bisa dilakukan kapanpun, tanpa terkecuali. Dalam artian bahwa yang digunakan itu bisa dikerjakan demikian.
Kemudian external hardware, artinya di luar dari hardware tersebut. Ini bisa saja terjadi karena ditimbulkan maupun regenerasi dari device yang sifatnya peripheral, seperti keyboard, printer, mouse, ataupun yang lain, atau mungkin penggunaan speaker pun juga bisa seperti itu. Jadi tidak hanya tertuju di dalam hardware-nya saja, tetapi di luar dari hardware-nya tersebut. Artinya, penggunaan dengan menggunakan beberapa bagian inilah nantinya bisa memberikan dampak bahwa ini yang terjadi karena proses regenerasi tadi. Oleh siapa? Oleh bagian dari si prosesor tersebut. Anggaplah keyboard untuk mengetik. Kemudian printer untuk mencetak. Kemudian mouse untuk mengarahkan seperti apa yang ingin digunakan. Nah, bahkan tidak memungkinkan ya bahwa ada proses deaktifan di situ. Karena apa? Tidak dikirim langsung ke dalam central processing unit tersebut. Tetapi melainkan melalui jalan yang namanya IC. IC tersebutlah yang sebagai jalan untuk melakukan fungsi dari dia bisa menghandle, dari dia bisa menjaga, dari dia bisa menempatkan posisinya secara eksklusif. Kemudian software interrupt. Kalau software interrupt di sini sebenarnya diaktifkan secara langsung dari yang namanya assembler tersebut. Karena dia melalui beberapa tab tersebut. Artinya tidak di dalam posisi satu bagian saja. Yang akan diharapkan nanti adalah sebagai sebuah integer. Karena ada dua proses DOS interrupt maupun BIOS interrupt. DOS interrupt maupun BIOS interrupt sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menggunakan BIOS ya saat ini yang digunakan di dalam laptop kalian. Biasanya di awal di situ. Kalau DOS ya pasti sudah komputer yang lain. Sebelum laptop ada, sudah ada komputer, DOS sudah ada. Tidak menggunakan yang namanya operating systemnya tersebut. Itu bisa dilakukan berdasarkan dengan bagiannya masing-masing. Nah, bedanya antara DOS dengan BIOS tersebut, DOS itu lebih mudah untuk digunakan, tetapi lebih lambat untuk digunakan juga. Lebih mudah digunakan, tetapi lebih lambat proses yang dikerjakan. Sedangkan BIOS itu lebih cepat digunakannya, tetapi memiliki kerugian. Kerugiannya apa saja? Karena bagian hardware maupun bagian spesifik hardware tersebut itu menjadi bagian di dalamnya. Artinya secara penggunaannya, secara penempatannya. Ya, boleh dikatakan hardware misalkan harddisk lah, misalkan seperti itu. Artinya di dalam harddisk itu ada isi dari yang namanya BIOS tersebut. Ya. Karena apa? Menempatkan posisinya di situ. Tapi banyak sekali penggunaan-penggunaannya. Hanya saja memang prosesnya yang berbeda lah, boleh dikatakan seperti itu, antara DOS dengan BIOS tersebut. Karena apa? Sudah pasti tadi, antara lebih cepat dalam prosesnya ataupun yang lain. Dengan demikian memang proses dari software interrupt tersebut akan melakukan pemilihan. Ini bergantung dari karakteristiknya tadi. Ya.
dengan kecepatan, dengan bias ataupun yang lain. Kemudian enable interrupt. Kalau enable interrupt, ini lebih di mana dijalankan berdasarkan dengan kondisi yang bisa saja dibutuhkan oleh suatu program yang sedang berjalan, tidak adanya namanya proses dari interrupt tersebut. Tetapi memiliki atau mempunyai yang namanya proses interrupt yang lain. Artinya, dari masing-masing interrupt tersebut, memiliki enable-nya atau boleh dikatakan bisa digunakan di situ. Atau mungkin dikatakan disable-nya atas satu persatu dari interrupt tersebut. Nah, baik itu enable maupun disable dengan cara pengaturan yang pasti dilakukan pada saat register tersebut dikerjakan di dalam sebuah interrupt. Karena memang dideteksi, digunakan, dilakukan, atau dijalankan dengan menggunakan yang namanya sebuah register. Kemudian EA disable di dalam sebuah interrupt tersebut apabila bit-bitnya tersebut clear, selesai, dilakukan. Apabila bit tersebut clear, selesai, maka kondisi bit yang lain di dalam sebuah register tersebut semuanya tidak melakukan atau melayani yang namanya proses interrupt. Ya, karena itu memang untuk mengaktifkannya dengan menggunakan proses interrupt tersebut itu harus di set tersebut. Jadi memang digunakannya berdasarkan dengan bagian yang lain lah seperti itu. Kemudian yes atau enable atau disable berdasarkan dengan serial prod. Nah, karena di sini yang digunakan adalah serial prod tersebut. Artinya adalah proses interrupt tersebut akan terjadi. Kapan digunakannya itu dilakukan, itu berdasarkan dengan setiap yang ada, berdasarkan dengan data yang masuk ataupun data yang keluar melalui serial port tersebut. Dan ituan enable atau disable berdasarkan dengan timer dengan waktu. Ini harus clear juga sama. Karena apabila itu enable, maka proses interrupt tersebut akan terjadi dalam melalui overflow dari waktu tersebut yang digunakan. Kemudian enable atau berdasarkan disable eksternal. Ini berdasarkan dengan sama seperti yang sebelumnya tadi. Artinya harus memiliki set berdasarkan dengan interrupt nah tersebut ataupun di-clear-kan dengan menggunakan disable. Tetapi apabila ini interruptnya tersebut enable, maka proses interruptnya tersebut akan terjadi pada saat itu low. Boleh dikatakan seperti itu, integernya low. Ya. Yang dilakukan berarti rendah atau menurun yang digunakan di situ. Kalaupun itu akan menaik, berarti akan posisi yang berbeda lagi. Jadi kalau low itu tersebut dia akan proses akan terjadi, akan dilakukan. Kemudian it zero ini dikatakan berdasarkan dengan waktu yang dikatakan nol atau tidak ada waktu lah boleh dikatakan seperti itu. Nah ini terjadi kalau interrupt tersebut ia berdasarkan dengan waktu dari overflow tersebut, artinya merendah atau menurun dengan menggunakan waktu dari nol tersebut atau tidak ada waktunya tadi yang digunakan. Jadi berjalannya pun juga demikian.
yang dilakukan. Kemudian EX0 juga sama demikian, yang dilakukan juga seperti itu, berdasarkan dengan waktu, dengan yang namanya angka nol penggunaannya, itu pun juga demikian, dia akan enable, dia akan melakukan proses juga melalui tingkat yang paling rendah atau yang paling menurun tadi. Baru dia melakukan proses interrupt tersebut akan terjadi dikerjakan. Kemudian status dari interrupt-interrupt tersebut itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau dengan menggunakan microcontroller versi yang 89C51 ini tersebut, itu digunakan di dalam sebuah register tersebut. Integer 0, integer 1, timer 0, timer 1, kemudian 0 pot TXD, 0 pot RXD juga demikian. Itu juga sama, clear semuanya di dalam sebuah hardware. Tetapi levelnya berbeda-beda. Ya, mode levelnya berbeda-beda. Berdasarkan dengan apa? Kalau tadi, kalau misalkan untuk integer 0 tersebut, dia akan clear oleh hardware berdasarkan dengan interrupt yang terjadi. Dengan levelnya harus dengan menggunakan mode aktif. Juga demikian dengan integer 1 juga seperti itu. Nah, berbeda hal lagi dengan timer 0 maupun timer 1. Itu akan clear oleh hardware tersebut pada saat interrupt tersebut terjadi, dilakukan, dikerjakan di dalam interrupt tersebut. Berbeda hal lagi dengan yang namanya serial port TXD, ERXD juga demikian. Nah, TXD, ERD, TR, ERXD itu juga memiliki berdasarkan dari software. Kalau software-nya itu dikatakan clear, selesai, menuju prosesnya, maka serial port baik TXD maupun ERXD itu dilakukan, dikerjakan. Tetapi external interrupt 0 tersebut maupun interrupt external 1 tersebut sebenarnya sama-sama diatur menjadi level yang aktif maupun level yang transisi dengan berdasarkan dengan ET0 maupun ET1 yang ada di dalam sebuah register tersebut. Nantinya dari dua bagian ini akan bekerja secara aktif berdasarkan dengan level atau tingkatannya. Nah, kondisi inilah nantinya akan bekerja secara aktif lagi berdasarkan dengan transisinya. Kalau nilainya low berapa, kalau nilainya high berapa, itu berdasarkan dengan itu semua. Jadi secara tidak langsung proses melakukannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena berdasarkan dengan level aktifnya tersebut. Tinggal dilakukannya bagaimana, tinggal dikerjakannya seperti apa. Hal itulah sebenarnya yang menjadi demikian adalah proses interrupt-nya tersebut secara prioritas. Ya, ini secara prioritasnya. Itu akan melayani berdasarkan dari yang namanya microcontroller tersebut. Karena nanti akan bekerja berdasarkan dengan prioritasnya lagi yang ada dalam sebuah register tersebut. Ada IP0, ada PX0, seperti itu. Itu ditempatkan di dalam external interrupt atau EI0 ataupun IP1 ataupun bahkan PT0 itu berdasarkan dengan timer 0 tersebut. Kemudian IP2 ataupun VX1 itu berdasarkan dengan external 0, external 1 dari interrupt tersebut, ataupun IP3, IP4 itu berbeda. Kalau IP3 ataupun P31 itu berdasarkan dengan timer 1 di dalam interrupt, tetapi dengan IP4 dengan PS itu berdasarkan dengan serial. Ya. PS ini adalah port serial, IP ini adalah protokolnya, nilai tersebut, interrupt protokol tersebut. Jadi nilainya berbeda-beda lah.
kan? Dari bit-bit itulah sebenarnya secara tidak langsung akan memiliki kondisi yang dimana interrupt tersebut akan diatur di dalam penempatan yang berdasarkan dengan prioritas yang paling tinggi. Karena interrupt prioritas yang tinggi itulah nanti akan memiliki interrupt-interrupt yang lain. Karena apa? Memiliki prioritas yang lebih rendah tadi. Interrupt-interrupt yang lain itu lebih rendah dibandingkan dengan prioritas yang tinggi tadi. Artinya dia akan mengerjakan atau melakukan dengan proses yang lain. Sedangkan interrupt yang prioritas tinggi tersebut itu tidak akan bisa, istilahnya, dilakukan prosesnya. Dia akan mengerjakan sendiri. Kalau dia melakukan prosesnya sendiri, artinya interrupt-interrupt yang lain tadi kan rendah tersebut atau low tersebut, artinya dia akan berbeda secara pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, secara tidak langsung, memang memiliki sesuatu yang nantinya akan terjadi berdasarkan dengan interrupt tersebut. Karena memiliki prioritas yang sama secara bersamaan. Tetapi secara prioritas tersebut akan dipolling berdasarkan dengan peringkatnya seperti itu. Pollingnya seperti apa? Dimulai dari mana? Misalkan mulai dari external interrupt 0, timer 0 interrupt, kemudian external interrupt 1, kemudian timer 1, kemudian serial interrupt tersebut. Itu secara tingkatannya, secara berdasarkan dengan polling yang penempatan atau peringkatnya tersebut. Secara tidak langsung, interrupt ini akan terjadi dari nilai prioritas yang sama tadi. Dilakukannya, prosesnya bagaimana, seperti apa, itu yang dikerjakan. Jadi, berdasarkan dengan polling-polling tadi, anggaplah misalkan seperti saat inilah, maaf, bicara tentang politik. Biasanya kan ada, misalkan partai ABC mungkin, ya apa misalkan capres A, capres B, capres C misalkan seperti itu. Itu berdasarkan dengan polling. Kenapa? Berdasarkan dengan apa? Peringkat tadi. Dipilih dari mana? Dari orang. Mau penempatan nilainya bagaimana? Silakan diatur. Tetapi di dalam interrupt ini memiliki prioritas yang tinggi. Jelas pasti berbeda dengan polling-polling tadi. Walaupun memang secara tidak langsung memiliki prioritas tinggi juga berdasarkan dengan polling tersebut. Tetapi secara penilaiannya berbeda. Cara melakukan penilaiannya juga berbeda. Walaupun memiliki prioritas yang sama. Intervektor ini lebih kepada yang namanya sebuah harga. Di mana ini akan disimpan ke dalam sebuah program kantor tersebut. Karena saat itulah proses interrupt tersebut akan terjadi, akan melakukannya. Sehingga programnya akan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh program kantor tersebut berdasarkan dengan harga yang telah disimpan. Karena dengan harga yang telah disimpan tadi disimpan ke dalam sebuah program kantor, nanti program kantor akan mengarahkan kemana tujuannya, alamatnya kemana. Seperti itu. Seperti apa? Jadi, cara melakukannya itu step by step-nya pasti berbeda. Kalau nanti sudah ditujukan
sudah menuju istilah sudah mengarah kepada alamat tersebut, nanti barulah proses tersebut akan ditunjukkan kembali yang namanya dengan menggunakan intervektor tersebut. Karena apa? Karena nanti akan terjadinya interrupt tersebut ya di dalam interrupt tersebut, intervektor tersebut, kecuali dengan menggunakan RI maupun TI tersebut. Dari kelima interrupt tersebut maupun sistem risetnya berdasarkan dari yang namanya mikrokontrol tersebut. Karena apa? Karena mempunyai vektor yang masing-masing tersebut memiliki nilai tersendiri berdasarkan dengan hasil dari proses interrupt tersebut. Kemudian, dari masing-masing alamat vektor tadi sebenarnya memiliki sebuah jarak yang secara tidak langsung berdekatan. Sehingga nanti akan mengalami proses timbul sebuah masalah. Apabila itu diperlukan sebuah interrupt-nya. Karena memiliki proses yang cukup panjang yang dilakukan. Misalnya dengan menggunakan eksternal interrupt zero maupun timer zero itu sebenarnya melakukan di dalam sebuah sebuah sistem yang berada di satu tempat tersebut. Maka bila interrupt tersebut dilakukan, maka proses eksternal interrupt tersebut akan diletakkan di dalam alamat yang berbeda. Sehingga proses interrupt service routine tersebut akan memiliki timer zero karena berdasarkan dengan external interrupt maupun timer zero tersebut. Dari timer zero tersebut, proses itu akan terjadi. Entah itu bentrok dalam sebuah alamat antara kedua interrupt tersebut, sehingga tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan trik apapun itu. Tetapi hanya perlu dikendalikan saja interruptnya seperti apa. Kerjakannya bagaimana. Oleh karena itu memang secara tidak langsung proses interruptnya pasti akan berbeda. Di dalam proses tadi, karena itu proses interruptnya berdasarkan dengan program kantor tersebut, itu berdasarkan dengan memang memiliki isi nilainya dari interrupt vector tersebut. Sehingga memang programnya nanti akan meloncat ke alamat tersebut. Namun karena alamat tersebut sudah diletakkan di dalam instruksi untuk meloncat ke label yang lain, maka yang terjadi adalah external interrupt zero tersebut tidak akan mengalami proses bentrok antara kedua interrupt tersebut. Jadi akan loncat, tadi kan sudah loncat. Tidak mungkin dia bentrok. Tetapi akan mengalami atau proses yang lain. Atau melalui proses yang lain. Tidak dalam proses yang satu bagian tadi. Jadi semakin mudah yang dilakukan. Yang dikerjakan tadi. Kemudian tentang room di dalam sebuah BIOS. Sebenarnya ini kalau kalian sudah mengerjakan, sudah tahu sebenarnya sudah melihat seperti apa sih BIOS. Modelnya bagaimana ya? Pasti kalau sebelum kita masuk ke dalam Windows kita atau mungkin Linux kita, itu biasanya sudah ada. BIOS itu warnanya biru secara keseluruhan. Jadi blue screen lah boleh dikatakan. Tetapi ada tulisan di situ. Nah, itulah dikatakan sebagai interrupt BIOS tersebut karena sifatnya standar.
Karena itu semua di dalam semua komputer itu ada semua. Baik dengan menggunakan sistem operasi DOS maupun yang tidak menggunakan DOS. Itu semuanya ada dengan menggunakan yang namanya BIOS tersebut. Artinya adalah penggunaan BIOS itu sebenarnya ada semua. Mungkin hanya saja penempatannya yang berbeda. Sebenarnya semua ada. Yang digunakan, yang dilakukan itu semuanya ada. Nah, dari interrupt BIOS itulah sebenarnya kita bisa memastikan bahwa memiliki kegunaan berdasarkan dari sistem yang memiliki keperluan khusus. Kenapa bicara tentang keperluan khusus? Karena memang tersendiri proses yang dikerjakan. Dan tidak bisa diubah oleh program yang lain. Karena memang programnya sudah paten, sudah pasti. Jadi memang bentuknya blue screen, kemudian hanya ada angka, nomor, mungkin seperti itu ya, yang saya tahu. Kemudian, dia tidak akan bisa diubah, karena itu sudah paten. Semua komputer, semua laptop yang digunakan oleh kita, oleh siapapun itu, sejak kapan sampai kapan, itu selalu ada namanya BIOS tersebut. Baik itu yang menggunakan DOS, dengan menggunakan tidak menggunakan operating system, maupun yang menggunakan operating system tersebut, itu ada semua di situ. Tinggal kita mau mengarahkannya seperti apa. Ada semua. Ya. Dianggaplah sebuah apa namanya listing lah. Ada beberapa namanya seperti ini, ada divide main zero, ada single step, ada numerous cable, ada breakpoint, ada arithmetic, ada print screen, ya, ada reserve, ada clock, ada keyboard, ya, ada banyak sekali lah, I/O channel, ada komputer 1, komputer 2, ada fixed black, ada fixed disk, ya, ada disket. Ah, disket itu zaman dulu pastikan ya. Kalau sekarang ya pasti ada yang menggunakan yang namanya hard disk ataupun hard disk eksternal ataupun menggunakan yang namanya apa misalkan seperti itu. Banyak sekali yang digunakan. Flash disk kah atau apapun itu. Jadi memang saya banyak sekali yang digunakan di dalam proses ini. Ini penggunaannya berbeda-beda. Proses perintahnya juga berbeda-beda. Tidak semuanya sama yang digunakan, yang dilakukan. Karena berbeda itulah sebenarnya BIOS menjadi perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah sebenarnya bisa digunakan oleh siapapun, tetapi tidak bisa digunakan programnya tersebut untuk apa, misalkan pengetikan ataupun yang lain. Jadi secara tidak langsung memang banyak sekali penggunaan kegunaannya di situ yang dilakukan di situ. Bisa saya jelaskan sedikit tentang divide by zero. Ini bicara tentang bagaimana pembagian tersebut memiliki nilai nol karena prosesnya akan segera dihentikan. Kemudian single step ini akan proses melakukan, melaksanakan ataupun mengeksekusi sebuah instruksi yang secara satu persatu dikerjakan, dilakukan di situ. Karena bicara tentang single step by step ya. Single step ini artinya memang melakukan atau eksekusinya memang berbeda. Karena harus memiliki satu persatu. Tidak secara keseluruhan dieksekusi. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Divide by zero, dia akan menjadikan pembagian nilainya nol tadi. Nanti prosesnya akan berjalan dengan menggunakan ya bermacam-macam ya secara tidak langsung. Dan MNI. MNI ini adalah bicara tentang apa ya? Bicara tentang bagaimana pelayanan tersebut bisa berjalan. Karena apa? MNI ini non-maskable interrupt tersebut adalah suatu interupsi yang sebenarnya tidak bisa dicegah atau dilakukan.
Kemudian Bitcoin ini adalah bagaimana sesuatu yang dari program tersebut bisa menyebabkan nantinya pun juga bisa dicegah. Udah Bitcoin ini berjalan tentang suatu program karena apa menyebabkan yang namanya overflow yang menjadi satu bagian. Interrupt inilah yang nanti akan melayani pencegahan-pencegahannya apa saja dan bisa memberi namanya tanda error tersebut dilakukan atau warning itu dilakukan. Nah, kalau bicara tentang DOS, sebenarnya kebalikan dari BIOS-nya, sebenarnya secara tidak langsung, bahwa interrupt DOS inilah sebenarnya juga ada sama. Karena apa? Hanya ada di dalam komputer saja yang bisa digunakan berdasarkan dengan sistem operasi DOS tersebut. Dan nanti akan dihandle, akan ditangani oleh yang namanya sebuah load yang akan dikirimkan melalui memori tersebut ke dalam DOS tersebut. Nanti di load akan ke dalam sebuah memori. Nah, barulah dari DOS itulah akan digunakan. Nah, yang lokasinya sama, agak sedikit berbeda dengan BIOS. Tetapi di sini ada terminate program, ada DOS function, ada terminate code, ada control brick, ya, critical error. Ini banyak semua, sampai dengan terminate but stay resident tersebut. Nah, inilah yang berada dalam sebuah pemrograman. Karena dengan menggunakan bahasa-bahasa dari assembly tersebut yang pasti memiliki banyaknya yang telah digunakan berdasarkan dengan instruksi dari bagaimana itu bisa diselesaikan oleh sebuah tugas tersebut. Nah, inilah yang dilakukan dengan menggunakan bahasa assembler maupun memang berdasarkan dengan instruksi yang dikerjakan atau diselesaikan berdasarkan dengan tugas tersebut. Kemudian listing program sederhana interupsi. Ya enggak saya ini ya slidingnya. Nah, inilah berdasarkan dengan program. Karena program inilah bersumber dari yang namanya assembly. Oleh dikatakan sebagai assembly by apa misalkan seperti itu. Karena assembly search program inilah sebagai suatu kumpulan yang memiliki baris-baris dari perintah tersebut. Kemudian dituliskan dengan menggunakan program untuk penyunting teks tersebut secara sederhana. Misalnya program tersebut editor.com ataupun DOS. Nah, ini berada dalam DOS seperti ini. Tidak menggunakan yang lain. Ataupun dengan menggunakan program Notepad, misalkan Notepad berapa, misalnya seperti itu. Tapi tidak menggunakan Notepad yang lain juga seperti itu. Kemudian, dari listing program inilah, secara sederhana memang memiliki kumpulan. Kumpulannya apa saja? Baris maupun perintah. Nah, kumpulan dari baris perintah inilah yang biasanya akan disimpan ke dalam yang namanya sebuah file. Yang dikatakan sebagai file bintang underscore. Karena memiliki sebuah ekstensi yang dikatakan sebagai assembly tersebut ataupun yang lainnya ya karena bergantung di dalam sebuah program assembly itu tadi karena apa dipakai nantinya untuk mengolah sebuah program dari assembly tersebut.
di secara penggunaannya berbeda-beda. Nah, perintah baris maupun perintah apa itu, misalkan. Sebentar ya. Nah, dari setiap perintah baris maupun perintah tersebut dikatakan sebagai sebuah perintah yang secara secara utuh. Artinya memiliki sebuah perintah di mana perintah itu tidak mungkin dipecah menjadi lebih dari satu. Karena kalau dipecah lebih dari satu, yang ada adalah perintah tersebut memang hanya satu baris saja. Bisa saja terdiri dari empat bagian. Ataupun bagian pertama dikenali sebagai label. Atau dikatakan sebagai sebuah simbol. Kemudian di bagian kedua dikatakan sebagai sebuah operasi. Yang ketiga dikatakan sebagai operan. Yang keempat dikatakan sebagai sebuah komentar. Nah, antara bagian-bagian inilah nanti dipisahkan menjadi sebuah spasi ataupun sebuah tabulasi lah. Tabulator itu kan seperti tabulasi peringkat, apa namanya, sebuah tabel boleh dikatakan seperti itu. Tadi baris maupun perintah tadi tersebut memang memiliki perbedaan. Kalaupun nanti dipecah menjadi ya, misalnya berapapun tersebut, itu nanti akan dibagi menjadi bagian saja. Bukan berarti dibagi menjadi pecahan-pecahan tersebut. Untuk apa? Untuk memudahkan yang digunakan tadi. Nah, dengan cara kemudahan itulah, sebenarnya sudah dibagi menjadi simbol, operasi, operan, kemudian komentar. Itu semua sudah menjadi bagian yang secara tidak langsung sebenarnya semakin memudahkan untuk dilakukan prosesnya tersebut. Oleh karena itu memang nanti yang bagian label tersebut akan memberikan sebuah nama. Namanya apa? Namanya berada dalam sebuah baris perintah tersebut. Karena untuk memudahkan ketika menyebutnya di dalam sebuah penulisan program. Label nanti akan ditulis apa saja, silahkan. Yang penting diawali dengan menggunakan huruf. Dan pastinya memiliki panjang, biasanya adalah 16 huruf atau 16 karakter. Nah, huruf-huruf inilah nantinya dikatakan sebagai sebuah angka ataupun sebuah tanda titik dan juga dikatakan sebagai tanda garis bawah. Tinggal seperti apa penyebutannya, tinggal bagaimana yang dilakukannya di situ. Berdasarkan dengan itu semua. Kemudian, kalau dikatakan sebagai sebuah perintah ataupun baris tersebut, memang tidak memiliki sebuah bagian label. Nah, maka bagian inilah boleh tidak ditulis dengan menggunakan tadi apa, ya kan? Tetapi dikatakan sebagai sebuah spasi ataupun sebuah tabulator. Sebagai pemisah saja. Pemisah antara label dengan bagian yang berikutnya. Ini mutlak, sifatnya mutlak ataupun harus. Ya, harus ditulis. Karena apa? Untuk membedakan. Boleh dikatakan spasi, misalkan apa, misalkan seperti itu. Boleh dikatakan seperti itu.
tetapi tidak boleh dikosongkan. Ya, anggaplah misalkan, ya, boleh dikatakan kepala lah. Anggaplah manusia itu kan dari kepala sampai dengan kaki. Semua ada bagian organ tubuhnya, bagian-bagiannya. Misalkan yang bagian kepala tidak ada namanya. Misalkan diubah namanya menjadi apa? Seperti itu. Bukan kepala misalkan diubahnya. Misalkan diubah menjadi head. Bisa. Intinya tidak boleh tidak ada namanya. Intinya harus ada. Untuk melampaukan, untuk apa? Untuk menjadi pemisah saja. Ya. Antara A dengan B yang berbeda seperti itu. Nah, nanti dari nama-nama itulah tidak ada boleh yang sama secara penamaannya. Misalkan kepala apa? Kepala kaki, misalkan seperti itu. Tidak kan, tidak masuk kan? Mata kaki atau yang lain. Seperti itu. Tidak boleh disamakan. Tetapi sifatnya harus berbeda. Dan ini hanya satu sekali saja secara penamaan atau pelabelannya. Sering kita tahu bahwa perintah maupun baris tersebut memang terdiri dari bagian label saja. Yang kita tahu hanya bagian label saja. Sebagai pemisah, lebih dikatakan seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai baris maupun perintah. Yang sesungguhnya, tetapi hanya sekedar namanya saja yang diberikan di dalam baris yang bersangkutan. Artinya untuk membedakan. Kalau tidak dibedakan secara penamaannya tadi, atau mungkin dikosongkan, itu makin semakin menyulitkan, semakin menyusahkan lah seperti itu. Artinya untuk membedakannya dengan menggunakan penamaannya tersebut. Hingga bagian label ini sering disebut sebagai sebuah bagian simbol. Dan inilah yang sebenarnya bisa saja terjadi. Kalau label tersebut tidak dipakai untuk menandai bagian dari program tersebut, melainkan dipakai untuk menandai dari bagian data tersebut. Itu yang menjadi perbedaan. Jadi bagian labelnya pun juga pasti akan membedakan secara penamaan maupun secara penyebutannya. Nah, perbedaannya lagi di dalam kode operasi. Nah, di dalam bagian kode operasi inilah operation code ataupun sering disebut sebagai opcode, ya misalnya seperti itu. Itulah dikatakan sebagai bagian dari perintah yang sebenarnya harus dikerjakan. Karena apa? Karena dikenal dengan menggunakan dua macam kode operasi tersebut. Yang pertama adalah kode operasi untuk mengatur kerja mikroprosesor maupun mikrokontrol tersebut. Nah, kode yang kedua ini digunakan untuk mengatur kerja dari assembly-nya tersebut. Atau boleh dikatakan sebagai assembler directive tersebut. Nah, dua bagian atau dua macam dari kode operasi ini jelas pasti akan berbeda secara pengerjaannya, secara melakukannya. Tidak mungkin sama. Nah, dengan mengatur kerja mikroprosesor maupun mikrokontrol tersebut, atau bahkan kan untuk mengatur kerja dari assembler tersebut, pasti akan memiliki perbedaan masing-masing. Mikroprosesor untuk apa, kemudian assemblernya untuk apa, itu pasti berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Walaupun memang di dalam satu bagian kode operasi tersebut, atau opcode tersebut. Tetapi secara pengerjaannya, secara untuk melakukannya, jelas pasti akan berbeda. Nah, karena kode operasi ini akan ditulis dalam bentuk boleh dikatakan kode unik lah, dikatakan seperti itu. Atau mungkin ada move, ada call, ada read, misalkan seperti itu. Atau yang lain, itulah sebagai penyebutannya saja. Tetapi mnemonic tersebut adalah sebagai kode uniknya yang digunakan. Sehingga kode operasi ini akan ditentukan oleh pabrik dari pembuat mikroprosesor tersebut ataupun mikrokontroler tersebut. Sehingga dengan demikian bahwa setiap prosesor tersebut memiliki atau mempunyai kode operasi yang berlainan atau tidak sama secara prosesnya. Oleh karena itu memang kode operasi ini akan membentuk atau berbentuk dengan menggunakan kode unik tadi, mnemonic tersebut. Nah,
memang tidak dikenal oleh prosesor ataupun mikrokontroler tersebut, tetapi programnya nanti akan ditulis berdasarkan dengan kode monomer tersebut. Anggaplah seperti kode ASCII. Si komputernya tidak tahu kita tuliskan A, B, C, D, E, F, G. Si komputer tahunya hanya kode ASCII tersebut. Artinya dari kode ASCII itu akan ditranskrip, akan dienkrip tersebut. Ya, menjadi tulisan yang, ya kalau misalkan panjang tulisannya banyak sekali ya silakan. Itu yang diketahui oleh si monomer tersebut. Ingat, tetapi dia akan dikendalikan oleh si prosesor. Nah, program semacam inilah sebenarnya diterjemahkan menjadi program yang dibentuk dari kode operasi tersebut. Dari kode operasi dari yang namanya biner. Nanti mikroprosesor maupun mikro tersebut akan lebih mengenalinya. Karena berdasarkan dari kode biner. Nah, tugasnya nanti ketika menerjemahkan itu akan dilakukan oleh siapa? Oleh yang dinamakan namanya program assembler tersebut. Dia akan menerjemahkan seperti apa. Tidak mungkin ya misalkan, ya contohnya misalkan Google Translate lah misalkan. Walaupun kalian dengan menggunakan bahasa Inggris baku misalkan seperti itu. Tiba-tiba menjadi bahasa Indonesia yang baku juga sama. Pasti ada beberapa titik, beberapa salah satu yang salah di situ. Secara penulisannya, secara pengertiannya, pasti yang berbeda. Nah, itu perlu disinkronisasinya. Nah, ini juga seperti demikian itu tadi. Dia akan dikerjakan oleh si assembler tersebut. Sebenarnya sama, ujung-ujungnya ada assembler-assembler juga yang mengerjakan, yang melakukannya. Hanya saja memang momennya berbeda. Cara pengerjaannya, cara melakukannya berbeda. Tidak semuanya sama. Nah, di luar dari kode operasi itulah, nanti akan ditentukan oleh siapa? Oleh pabrik pembuat mikroprosesor maupun mikrokontroler tersebut. Tetapi ada pula kode operasi yang bisa mengatur kerja dari program assembler tersebut. Misalnya ketika menentukan letak program dalam memori, membentuk variabel, membentuk tabel, ataupun bentuk yang namanya data konstan, database, data warehouse, misalkan seperti itu, ataupun yang lainnya. Data sheet misalkan seperti itu, atau organization juga seperti itu. Itu semua, itu di luar dari kendali yang namanya kode operasi. Tapi memang dengan demikian memang sudah ditentukan. Oleh siapa? Oleh pabrik pembuatnya. Dia sudah menentukan, kemudian akan bisa mengatur kerjanya seperti apa. Yang ingin dilakukan itu bagaimana sih? Proses-prosesnya. Jadi secara tidak langsung sudah ketahuan seperti apa yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan di situ. Kemudian balik yang namanya dengan kode operan. Nah, kode operan ini sebagai pelengkap. Pelengkap dari bagian kode operasi saja. Namanya saja operan. Tetapi tidak semua kode operasi tersebut memerlukan yang namanya operan. Dengan demikian memang bisa saja itu terjadi berdasarkan dari sebuah baris perintah tersebut yang terdiri dari yang namanya kode operasi tanpa operan. Itu bisa saja terjadi. Jadi dengan demikian memang ya sebaliknya memang ada pula juga kode operasi yang perlu lebih dari satu operan saja. Hal inilah antara operan yang satu dengan operan yang lain itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, itu bisa saja terjadi demikian. Nah, atau mungkin misalkan yang lain. Kadang-kadang kan ada juga menggunakan yang namanya pemisah ya. Entah mungkin dengan menggunakan sosial itu kan terkadang juga pemisahnya misalkan menggunakan spasi ya tidak bisa. Misal untuk username-nya. Misalkan dengan menggunakan underscore ataupun yang lain. Ataupun mungkin dengan menggunakan apa, misalkan seperti itu. Untuk membedakan. Sebagai pemisahnya, operan itu seperti itu tadi. Nah, tetapi dalam bentuk operan yang aslinya, memang sangat bervariasi. Tidak stuck dalam satu tempat, tidak. Tetapi bervariasi. Inilah yang bisa berupa kode-kode yang bisa dipakai. Untuk menyatakan bahwa register itu berada di dalam sebuah prosesor. Ataupun berupa nomor memori atau alamat memori tersebut. Dan ini dinyatakan dengan menggunakan bilangan ataupun
nama label tersebut. Bisa saja berupa data yang siap dioperasikan. Dan ini semua disesuaikan dengan keperluan dari kode operasi. Artinya balik kepada namanya kode operasi. Seperti apa keperluannya? Disesuaikannya bagaimana dilakukannya itu? Karena apa? Kalau itu dinyatakan dengan menggunakan nomor memori alamat memori tersebut dengan dinyatakan dengan bilangan ataupun nama label tersebut, artinya memang sudah siap digunakan, sudah siap dioperasikan. Tetapi harus disesuaikan. Seperti apa peruntukannya, kegunaannya. Jadi tidak serta-merta langsung secara keseluruhan. Nah, inilah yang membedakan bahwa operan tersebut berupa nomor memori ataupun operan tersebut bisa berupa yang namanya data yang siap dioperasikan. Sehingga bisa dipakai secara khusus dari tanda-tandanya tersebut. Ataupun cara penulisannya bisa berlainan. Jadi memang yang membedakan adalah itu. Antara operan dengan kode operasi. Nah, kode operasi dengan operan pasti berbeda. Karena apa yang membedakan adalah ini tadi. Ya. Kalau kode operan dengan kode operasi tersebut tidak berlainan atau tidak berbeda, maka akan dikatakan sama seperti itu loh istilahnya. Kenapa tidak dibedakan misalkan seperti itu? Nah, itu perlu dibedakan seperti apa? Peruntukannya, bagaimana proses yang dilakukan, itu diperlukan sekali. Nah, oleh karena itu memang baik itu menggunakan tanda khusus maupun cara penulisan yang berlainan itu diperlukan sekali. Karena apa? Nanti akan disiapkan datanya untuk dioperasikan ke selanjutnya. Nah, kemudian di samping itu pula, operan juga bisa berupa persamaan. Secara matematisnya yang sifatnya sederhana ataupun persamaan boolean. Balik lagi kode boolean lagi. Hal semacam inilah sebenarnya masuk ke dalam namanya program assembler. Karena apa? Nanti akan menghitung nilai dari persamaan-persamaan tersebut yang berada di dalam sebuah operan. Kita pun juga bisa merubah hasilnya dari perhitungan tersebut ke dalam kode biner. Untuk apa? Untuk bisa dimengerti oleh si prosesor. Yang tadi saya bilang operator prosesor itu atau si kunci tahunya hanya ada apa? Hanya dengan menggunakan angka 0 dengan angka 1. Artinya apa? Balik kepada namanya biner, balik lagi kepada namanya ASCII tersebut. Itu yang ditahu, yang dimengerti, yang dia tahu, yang dia mengerti tadi oleh si prosesor itu dengan menggunakan angka itu tadi, tidak yang lain. Jadi, secara perhitungan memang yang ada di dalam operan tersebut dilakukan oleh program assembler tersebut, bukan oleh si prosesor. Jadi secara tidak langsung dilakukan oleh program assembler, bukan oleh prosesor tersebut. Ingat itu. Nah, balik lagi kepada bagian komentar. Tadi saya agak singgung. Nah, kalau di dalam bagian komentar inilah sebenarnya bagi catatan saja. Catatan dari si penulis program tersebut. Karena apa? Karena ini bagian yang meskipun tidak mutlak, tetapi diperlukan sekali. Ya, untuk membantu masalah dokumentasi, kemudian membaca komentar-komentar yang ada di dalam sebuah perintah maupun baris tersebut. Karena nanti untuk memudahkan untuk siapa? Bisa dimengerti. Baik itu maksud tujuan dari baris yang bersangkutan. Hal inilah yang sangat membantu orang lain ketika membaca program tersebut. Jangan sampai malah menjadi kesulitan untuk melakukannya. Orang tidak tahu, kita tidak mengerti, malah justru akan menyulitkan. Nah, pemisah di dalam bagian komentar inilah yang dikatakan adalah menggunakan yang namanya tanda spasi ataupun tabulator. Inilah sebagai tanda spasi dengan tabulator itulah memang
Demikian adalah sebagai huruf pertama dari komentar yang sering-sering berupa tanda titik maupun koma tersebut. Tetapi ini dikatakan sebagai tanda pemisah khusus untuk komentar tersebut. Jadi memang dikhususkan. Untuk apa? Untuk membedakan. Sebagai pemisah di antara dua bagian tersebut. Kemudian, di sini dilakukan juga hal yang demikian, memang. Dengan menggunakan tanda titik maupun koma ini, ternyata yang tanda spasi maupun tabulator tersebut memang digunakan juga di dalam bagian komentar tersebut. Nah, memang keperluannya adalah untuk dokumentasi yang sifatnya intensif. Sebuah baris itu dikatakan sebagai sebuah komentar saja. Karena dalam hal ini, huruf pertama itulah yang dari baris bersangkutan itu menggunakan yang namanya tanda titik maupun tanda koma. Yang digunakan seperti itu. Jadi memang keperluan dokumentasinya demikian. Ya. Berdasarkan dengan hal tersebut. Nah, untuk apa? Memudahkan kita. Istilahnya seperti itu. Ya. Kalau dengan menggunakan sebuah baris ya seperti ini. Dengan komentar ya juga seperti ini. Nah, kemudian, dengan menggunakan mikroprosesor AT89S51 ini, sebagai sekumpulan instruksi yang sangat lengkap sebenarnya. Karena apa? Instruksi move-nya dikelompokkan menjadi sebuah bit berdasarkan atau sesuai dengan yang namanya mode pengalaman tersebut atau addressing mode tersebut. Nah, addressing mode atau mode pengalaman tersebut bisa menjelaskan bagaimana operan tersebut akan dioperasikan, akan dijalankan. Sudah diberitahukan, sudah diinformasikan seperti itu. Dijalankannya bagaimana, proses seperti apa, itu dilakukan. Nah, mode pengalaman secara umumnya seperti ini. Nah, ini kalau dikatakan memang ini sebagai kode-kodenya dari assembly tersebut. Jadi ini secara umumnya saja. Saya sedikit jelaskan ada tentang isi akumulator, ada tentang isi R0 ada sampai dengan R7 misalkan seperti R7 dan copy A dengan sampai dengan copy ke 0 ke 0 tersebut misalkan panggil delay juga demikian. Nah, move, call, nah, ini adalah bagiannya yang sering digunakan. Move dengan call itu sering digunakan sekali di dalam proses pengalamatan atau addressing mode tersebut secara secara umum. Karena itu bagian dari isi memori. Ya, boleh dikatakan sebagai bilangan heksadesimal lah yang dikenal oleh si mikrokontroler tersebut. Karena kalau direpresentasikan dari bahasa assembly yang telah kita buat adalah dengan menggunakan opcode maupun itu yang digunakan kode yang akan melakukan aksi dari operan tersebut lah. Operan inilah yang dikatakan sebagai sebuah data yang diproses oleh opcode tersebut. Karena sebuah opcode tersebut bisa membutuhkan sebuah opcode yang bisa dibutuhkan satu hingga dua atau bahkan lebih dari operan tersebut memang terkadang tidak perlu dengan menggunakan operan. Kenapa? Sudah menggunakan opcode. Sedangkan memang secara komentar kita bisa berikan dengan menggunakan tanda titik koma atau yang lain. Ya, artinya adalah tanda titik dua seperti itu, katakan seperti itu. Jadi memang secara penggunaannya pun juga demikian. Karena berdasarkan dengan komentar yang bisa kita berikan tadi. Contoh misalkan dengan menggunakan jumlah tahun yang berbeda. Contohnya misalkan tentang jumlah operan yang berbeda di dalam suatu assembly tersebut ada GN5, kemudian move, kemudian RL, ada kemudian operation itu juga dilakukan. Ini tidak perlu. Sebenarnya kan ini banyak-banyak contoh jumlah operan saja. Ini berbeda-beda secara
apa namanya aktivitasnya secara instruksinya berbeda-beda, tidak semuanya sama yang digunakan di situ. Nah, kemudian dari program komentar inilah sebenarnya telah selesai dibuat. Kenapa? Dan juga selesai disimpan dengan menggunakan ekstensi dari assembly tersebut. Lalu kita bisa membuat program yang lain menggunakan objek dari ekstensi dari hexadesimal dengan menggunakan compiler yang berbeda lagi. Jadi secara compiler juga berbeda secara tidak langsung secara penggunaannya. Nah, di string program secara sederhana inilah dengan penggunaan interupsi tersebut artinya adalah program itu bersumber dari namanya assembly. Setelah selesai ditulis, nanti akan diserahkan ke dalam sebuah program assembler yang kemudian akan diterjemahkan. Setiap prosesor inilah pasti memiliki atau mempunyai program assembler tersendiri. Bahkan satu macam prosesor itu bisa memiliki beberapa macam program dari assembler tersebut. Itu memang berdasarkan dari yang dibuatkan oleh si pabrik perangkat lunak tersebut. Itu sudah ada. Jadi tidak hanya satu saja, bisa bahkan bisa yang lain. Nah, kemudian hasilnya pun memiliki pengolahan program assembler yang pasti memiliki program objeknya tersebut. Nah, program objek inilah yang sebenarnya bisa berupa sebuah file tersendiri. Berisikan bahwa kode-kode itu siap dikirimkan ke dalam memori program di dalam mikroprosesor maupun mikrokontrol tersebut. Tetapi ada juga program objek tersebut yang akan disisipkan pada program sumber assembly yang lain. Jadi memang secara tidak langsung memang demikian. Nah, bagian yang kanan inilah sebagai program untuk dari sumbernya, yaitu dari sumber dari assembly tersebut karena memiliki karya asli dari penulis program tersebut. Setelah itu akan diterjemahkan oleh program assembler tersebut yang memiliki kode-kode yang dihasilkan dari mana? Dari nomor-nomor memori yang sudah ditempatkan di dalam proses penyimpanan. Lalu disisipkan ke dalam bagian kiri dari setiap baris perintah tersebut sehingga bentuk programnya ini tidak lagi dikatakan sebagai program sumber assembly, tapi dikatakan sebagai assembly listing tersebut. Pasti akan berbeda. Lalu dari assembly listing inilah nanti akan dibaca yang telah diberikan menggunakan gambaran secara secara jelasnya. Bagi program yang sudah ditulis, nah bagi pemula seperti kita, assembly listing inilah akan memberi pengertian bahwa kalau didalami tentang isi memori tersebut, sebenarnya bisa lebih dibayangkan bagaimana program ini akan bisa bekerja secara langsung. Yang tepat seperti itu, programnya, saya tarik kesimpulannya. Saya tarik kesimpulan sebelum saya sebutkan kisi-kisi tentang UTS-nya nanti. Saya tarik kesimpulan bahwa interrupt ini adalah sebagai suatu kejadian ataupun suatu peristiwa yang sebenarnya bisa menyebabkan bahwa mikroprosesor tersebut bisa berhenti sejenak karena perlu melayani interrupt yang lain. Nah, program ini akan dijalankan pada saat melayani interrupt tersebut dikatakan sebagai interrupt service routine tersebut. Ada tiga bagian, ada internal hardware interrupt, ada external hardware interrupt, dengan software interrupt yang dibagi menjadi tiga bagian di dalam interrupt tersebut. BIOS maupun interrupt DOS ini adalah sebagai, kalau BIOS ini adalah juga termasuk standarnya. Karena apa? Di semua komputer, baik yang menggunakan sistem DOS maupun yang tidak menggunakan sistem DOS, itu ada namanya BIOS. Tetapi di dalam DOS, itu hanya ada dalam komputer yang menggunakan operasi DOS saja. Artinya yang menggunakan yang lain perlu menggunakan interrupt sebagai penanganannya. Karena apa? Perlu di-load ke dalam sebuah memori DOS yang sudah pasti akan digunakan. Nah, program sumber assembler inilah sebenarnya setelah kita lakukan penyerahannya ke dalam assembler, nanti akan diterjemahkan. Karena memang setiap prosesor inilah memiliki atau mempunyai program yang sifatnya tersendiri. Bahkan satu macam prosesor itu bisa memiliki beberapa macam program assembler
yang dikatakan buatan dari pabriknya tersebut. Kemudian saya juga memberikan kisi-kisi sedikit mengenai apa namanya tes nanti. Jadi kisi-kisinya adalah soal, soalnya adalah soal esai. Esainya kurang lebih ya kurang ya paling maksimal 10. Walaupun kurangnya ya maksimal minimalnya adalah 5. Jadi saya ambil tarik kesimpulan dari setiap materi atau setiap pertemuan. Itu saya ambil sekitar kurang lebih 1 sampai dengan 2, tidak ada yang 3 dari materi-materinya. Kemudian nanti silakan bisa kalian kerjakan. Itu saya kasih jangka waktu kurang lebih 3 hari untuk pengerjaannya. Jadi, kalaupun Senin ya kalian bisa selesaikan di Kamis sudah bisa kalian kumpulkan. Terus tolong dimaksimalkan untuk UTS-nya. Karena apa? Nanti untuk membantu kalian. Saya pun juga tidak akan fit dengan nilai. Saya fair-fairan dengan kalian. Walaupun kalian ada kekurangan nilai, pasti insya Allah saya akan bantu. Ya, intinya adalah nilai absen kalian juga harus bagus atau baik. Karena apa? Harus memiliki bagian tersendiri. Nah, kalaupun nanti nilainya ada kekurangan sedikit, mungkin pada saat akhir nanti di UAS, itu saya akan tarik dari apa namanya kuis-kuis atau tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Intinya adalah itu. Kemudian saya sih mengharapkan sekali, silakan kalian berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Silakan kalian kerjakan, silakan boleh kalian diskusi, tetapi harus memiliki jawaban yang berbeda. Itu jawaban yang berbeda. Tidak boleh sama. Mungkin di antara 10 orang ini misalkan jawabannya sama semua. Tidak. Jadi harus ada yang bedakan. Kenapa sih yang dibedakan? Karena saya perlu tahu seperti apa sejauh mana kalian bisa mengerjakan tugas atau UTS-nya tersebut. Itu kemudian jangka waktu 3 hari. 3 hari itu maksimal ya istilahnya. Karena apa? Karena biasanya di Sabtu atau Minggu itu sebelum kuliah ke apa namanya pertemuan berikutnya di pertemuan ke-9 biasanya sudah saya rekap. Untuk apa? Untuk mengantisipasi. Terkadang memang sudah dimintakan nilainya biasanya seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan di situ. Nanti untuk UTS itu nanti akan saya upload di e-learning. Kalian tinggal upload, tinggal lihat saja. Biasanya kalau sudah Senin, biasanya Senin pagi, biasanya saya sudah upload itu. Kalian maksimalkan saja waktunya. Jadi biasanya nanti akan dikirimkan melalui email yang sudah tertera di situ biasanya. Kemudian yang ditanyakan untuk mengenai UTS ataupun yang lain, silakan. Cukup, Pak. Oh ya. Itu sementara itu saja. Mohon maaf kalau tadi agak telat sedikit memang untuk waktunya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, terutama di offline secara langsung. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat beristirahat. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin lift, Pak. Silakan, Mas.